penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya. Jangan heran pagi ini masak nasi goreng. Ya, ha. Nampak Kak Aiza jeling tu. Pada? Kau nak caras job dia ke apa? Ah, sorry lah. Kita memang pagi kita memang kena ada latihan vokal lagi-lagi bila kat dapur. Kakak-kakak kat rumah, hari kita bersama dengan chef kita ataupun manja dikenali Kak Ida sahaja. Ah, Kak Ida dengan cerita boleh nyanyi dandut juga, cuba sikit. Pasir putih tepi pantai. Cuba-cuba tak? Cuba sikit-sikit, Kak. Ewa? Hanya untukmu, kau satu, tiada yang lain. Nampaknya kuali panas. Okey. Jadi ceritanya hari ini kita nak masak sesuatu yang istimewa untuk anda semua. Iaitu apa tu, Kak Ida? Hari ini Kak Ida nak masak nasi goreng bunga kantan. Special untuk tetamu yang ada di sini. Yes. Untuk dapat rasa sikit-sikit nantilah. Okey, jadi bahan-bahannya apa yang kita ada? Simple yang nak buat? Simple je. Okey. Bahan dia sekarang, Kak Ida menggunakan bawang besar, bawang putih, lada merah ataupun cili padi kalau nak pedas. Pula pada masing-masing lah. Yes. Okay. Lepas tu yang dia punya bahan yang utama dia, bunga kantan, serai dan ayam, ikan bilis pulang pada masing-masing lah nak makan ini, apa. Ini kira nak dekat-dekat bulan puasa ni memang paling senang nak buat ni. Okey, jom kita boleh mulakan ya. Okey. Kita dah panaskan kuali. Okey, depan apa kuali. Okey. Kita dah tumiskan bahan-bahan. Kita masukkan semua bahan-bahan tadi ya. Kasih naik sikit bawah ya. Daya dah lama dah dalam industri masak-masak. Wah, tiba-tiba saya ambil kredit. Kita tumis sampai dia garing ya. Bagi sampai dia garing lah. Garing, saya pernah itu cuba tunggu sampai garing. Teka berjadi. Terbakar semua hangit. Lain macam. Tapi kan saya dengar cerita lah. Saya tak tahu kalau kat rumah tu setuju, Zack. Orang Melaka memang masak sedap. Iya. Ini Kak Ida ni. Orang macam tanah kampung kita lah. Bagi tanah? Betul. Ini kalau Zack ni, si Zack tu apa ke benda je dia tu? Benda tu perak dah. Lain pula cerita. Macam betul lah Dayah. Dayah, minta maaf. Bukan Dayah ingat Zack senang buat duit tak bercakap apa-apa. Bukan apa. Sebab Zack kalau nampak sebanyak nasi goreng, tu bau sedap. Zack memang terlio. Okey, tak apa. Zack duduk tengah untuk belajar. Dayah dah terror. Jadi Kak Ida boleh. Apa yang penting, paling penting sekali tips yang kita kena ada untuk masak nasi goreng ni. Kadang-kadang ada orang dia buat terlalu keras. Ada terlalu lembik sangat. Nasi tu. Nasi ni kita kena masak dulu, lepas tu kita simpan dalam peti ais. Sekejap, lebih kurang 1 jam dia akan jadi cantik nanti macam nilah. So peti ais tu kena ada lah. Mesti kena ada peti ais lah. Masak nasi tu letak. Patutlah nasi lembik. Kita masukkan juga bahan-bahan. Serai. Serai, bunga kambilis. Bunga kantan ni kita masuk. Bunga kantan sedikit. Lepas tu kita masukkan ayam. Ayam. Woi, jadi penonton kat rumah mungkin terlio. Nampak tak? Nasib baiklah waktu dimasak ni kita bukan waktu bulan puasa. Kalau tak boleh nampak dah yang meleleh kat tepi ni. Kalau bulan puasa producer yang aku marah dulu. Kalau nak tahu yang berada dekat keliling saya ni tersenyum-senyum sebab bau sampai. Yang kat rumah bau tak sampai, yang sampai ya Allah sedapnya si Dayah pula cara-cara tu cerita tu memang sedap. Saya ada masalah dengan makanan kalau anda semua nak tahu. Saya ada pantang. Kak Ida, pantang saya, pantang jumpa. Orang kata eat clean kan? Memang saya eat clean, saya habiskan semua. Dayah ni bergabar kat, dia pantang dapat mikrofon. Pantang dapat mikrofon, pantang dapat makanan. Ya, betul. Baik, jadi nampak kita pernah tengok penonton-penonton semua yang datang kat sini. Apa ni? Tapak? Bulatan Bazar Rena. Betul. Jadi penonton dekat rumah tu masih lagi boleh datang memeriahkan lagi Carnival Jom Heboh. Hari ini merupakan hari yang terakhir, betul? Kedua. Hari kedua di Sya'alam. Jadi sekarang ni kita bersama dengan Kak Ida masih lagi masak lagi nasi goreng bunga kantan. Nasi goreng bunga kantan. Itu dia. Ini dia gambar-gambar Kak Ida. Kita boleh tengok OOTD. Sambil masak tu kita tengoklah gambar-gambarnya yang disediakan. Kak Ida buat kuih juga Kuih kuih talam tu nampak satu orang Melaka tu punya makanan tu. Itu Hakim Rusli ke apa tu? Ni siapa ni Kak? Ni siapa Kak? Suami ya? Suami ya Kak. Nampaklah macam Kak perut diikat dengan cinta. Tu suami Kak Ida. Suami datang dia kata itu my wife. Okey, yang masak sedap my wife. Ini apa pula ni? Ini apa tu Zai? Sama petai. Ini follower Kak Ida lah. Follower Kak Ida. Follower juga ni? Ya, sama. So macam mana Kak Ida nak follow Kak Ida kat mana? Instagram? Dia Instagram tak ada. Kak Ida ada di Facebook. Dan Kak Ida ada page sekali.
Ida's kitchen. Okay, sebab selalu kan, saya tahulah ibu-ibu semua kan. Macam mak saya, saya pun dah pening tengok Facebook mak saya. Setiap 5 saat dia share resipi masak. Minta maaf mak pecah rahsia kat sini. Dayah, ada burger ke tu? Burger. Apa dia? Apa dia? Burger. Tu. Kat tengah-tengah. Awaklah burger je. Alright. Jadi, okey, kita nampak sini Kak Ida pun dah masukkan nasi. Dah masuk nasi. So, kira tiga gaul eh. Kak Ida, macam mana kita nak set api tu? Nak besar ke, nak kecil ke, nak bagi je sedap lah nasi goreng tu? Kena kontrol api dia lah. Kontrol lah. Kita kena dayah macam mana? Dayah besarkan ke atau kecil? Saya tutup terus. Saya bagi mak saya handle. Dayah memang simple je masak dia. Aduh. Tapi kan, Zack. Memang kita selalu dengan nasi goreng. Tapi ini special sebab nasi goreng bunga kantan. Yeah. Kenapa Kak Ida? Adakah bau dia ke, rasa dia lagi sedap ke apa? Sebab dia lain sikit lagi. Rasa dia lain daripada lain. Kalau nasi goreng kampung, dia ikan bilis dan serai saja. Tapi kalau nasi goreng bunga kantan ni, dia punya aroma dia cukup lagi menyelerakan. Kak Ida punya tagline, mudah, cepat, sedap, menyelerakan. Apa? Mudah, cepat, sedap, menyelerakan. Mudah, cepat. Saya boleh buat lagu Kak Ida. Boleh nanti call saya dengan Zack. Kita akan buat lagu tema untuk Kak Kak Ida punya lah. Serius ni? Ni serius Kak Ida? Betul? Betul ni? Kita akan buat lagu lah. Okay Kak Ida. Kita buat timun pula. Nak bagi rasa lagi sedap, fresh pula. Timun tu flavor dia. Sayuran ni terpulang lah. Nak letak sayur apa pun tak kisah. Lagi sedap kalau Kak Ida suka letak timun. Lagi sedap ya. Lagi sedap buat timun. Dia rasa lagi kampung sikit lah. Dayah pula tak berapa makan sayur. Tak apa kena. Dayah makan sayur sebab lada merah. Sebab apa Zack? Sebab menambahkan lagi kecantikan. Oh, terima kasih. Belum lagi tapi terima kasih. Tapi kalau kat rumah tu nampak, saya bukan nampak ni. Cakap sebab nak mencantikkan ya. Yeah. Tapi memang bau dia sedap sangat kat sini, Kak Ida. Bau dia sedap, betul. Saya rasa saya patut rasa, Zack. Ya, sebab Zack pun rasa Zack nak participate lah dalam benda ni, Kak Ida. Dia rasa Zack perlu rasa nasi goreng ni. Boleh. Saya bukan apa. Saya memang diajar dari kecil. Daya betul. Nampak makanan. Orang tua kata. Samalah. Rasalah. Betul. Tak Zek baik orang masak lagi-lagi masuk TV. Betul lah. Kan? Zack pun rasa macam tu. Elok kalau kita rasa. Tapi Zack nak rasa yang panas ni kot. Nak rasa yang panas. Daya pun nak rasa yang panas. Okay. Zack boleh ambil guna bunga kantan lah. Bunga kantan. Ingat mentol tadi. Astaghfirullahalazim. Inilah dia kalau orang lelaki. Semua benda dia tak kerti. Dia tahu makan je. Kadang-kadang kita ni, kita kena tunjuk yang kita tak tahu. Biar perempuan rasa dia bagus. Ya ke? Lain macam terasa ulang. Yelah, ladies balik first, ni kita belajar. Ladies first, always. Come on, man. Lepas tu berapa lama tu nak? Dah. Boleh masak. Dah boleh rasa dah? Satu lagi Kak Ida nak bagi tahu. Kalau resepi nasi goreng ni, supaya tahan lama dan tak basi, bila kita masak tu kena masak lama sikit. Cukup-cukup panas. Sampai ke petang dia tak akan basi. Jangan masak sekejap je dah angkat. Dia kena panas, cukup panas betul. Semua komplit rasa panas ni. Dia boleh tahan sampai petang, sampai malam pun tak apa. Kenalah sabar sikit. Patutlah. Zack pun pelik kan. Kadang-kadang nasi goreng ni ada sayur apa semua kan. Sampai ke malam boleh makan. Rupanya itulah tipsnya ya. Biar lama-lama sikit. Tapi jangan sampai hangit lah. Okey. Kak Ida. Kak Ida tengok ni. Saya pergi sudu nampak. Bergerak. Tak tahu dia bergerak sini. Macam mana nak? Saya kena rasa ke apa? Kak Ida, dia tak ikhlas. Dia tak ikhlas. Saya punya ikhlas nak rasa ni, Kak Ida. Saya punya ikhlas nak rasa ni, Kak Ida. Ni pun besar. Inilah host of Borak Komite Manda. Memang suka makan. Tengok pipi, tengok badan je dah tahu. Tapi orang kata inilah kebahagiaan kita dulu kat Malaysia makan nasi sedap. Betul. Ya Allah. Rasa nak nyanyi lah, Kak Ida. Ya Allah. Seperti nampak. Seperti penonton di rumah dapat lihat sekarang. Lepas tu, kenapa Kak Ida menggunakan bawang goreng Mak Leha ni. Memang sedap. Mak Leha punya bawang goreng ni memang original. Kak Ida, kalau Kak Ida tengok abang kameraman kita yang tengah shoot Zoom ni. Lain tengok macam. dia punya idea tu. Kalau kau nampak dia tengah ketat bibir sekarang. Itulah dia. Dia punya tak tahan dengan kesedapan. Okeylah saya rasa Zack dah masa. Kau orang kata ladies first. Bagi saya rasa dulu lah. Untuk anda semua, saya buat bukan untuk diri saya. Untuk anda, saya akan rasa. Ini suatu perjuangan tuan-tuan. Dayah puas. Bismillahirrahmanirrahim. Panas tu. Baik-baik. Kamu nak show pula. Nasi goreng Kak Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi goreng bunga kantan Kak Ida's kitchen. Macam mana? Dayah. Marveloso. Alam priante kalau seruante kerana nasi goreng bunga kantan ni. Lama. Macam mana ni? Ni dia. Dayah. Nasi dari. Melampau ni. Jadi terima kasih banyak Kak Ida. Kalau lah penonton dekat rumah nak kongsikan makanan kegemaran anda ataupun mungkin ada sendiri punya apa tu kata
perlu bukan flavor. Resepi boleh kongsikan dengan kami di YouTube. Kalau dekat Twitter tu hashtag Berat Kopitiam TV3. Yeah. Jadi macam-macam lagi yang kita boleh kongsikan dengan anda. Terima kasih sekali lagi Kak Ida. Sama-sama. Ada Facebook ke apa boleh kongsikan? Facebook. Facebook Kak Ida, Zuraida Ismail dan Kak Ida punya page Ida's Kitchen. Kalau ada apa-apa job tepi boleh PM dah. Saya jadi manager sekarang. YouTube mana ada? YouTube mana ada? YouTube Kak Ida's Kitchen. Boleh subscribe Kak Ida punya apa ni YouTube. Oh, boleh belajar lah cara-cara WhatsApp. Give me five Kak Ida. Okay. Orang Melaka jangan lupa kita sedara. Okay.